Hi guys, Bitcoin dah naik sehingga 44,000 tadi guys. Sekarang ni dia dah turun balik sedikit, 43,000. So sama ada dia boleh naik lagi ataupun dia boleh turun, saya bukan pandai nak predict benda tu. Tapi ada orang kata kalau dia break 46,000, dia akan naik ke atas lagi ke 50,000. Kalau dia tak break, dia boleh turun balik dan sebagainya. Siapa yang sempat beli masa Bitcoin 17,000 dan simpan sekarang, korang dah dapat lebih daripada double. Okay, so itulah best dia dalam dunia crypto. Tetapi guys, kebanyakan altcoin banyak yang belum naik lagi. Untuk benda yang saya nak recommendkan kepada korang sekarang ni, tengah naik sedikit. Okay, so bagi saya masih awal, korang boleh beli dan staking. Itu yang saya nak recommend. So apa coin dia? Dia adalah coin Ultron ULX. Okay, kenapa saya promote coin ni? Korang boleh tengok video saya yang lain. Tapi hari ni saya nak ceritakan kepada korang yang first kali. Ini adalah website dia orang, Ultron.foundation. Korang boleh masuk dan saya tekan butang 3 ni. Lepas tu saya pergi ke company di bawah. Okay, lepas tu saya pergi ke team. Alright, korang nampak team ni, saya tekan team dan dia akan buka yang ini. Alright, so bila buka dekat sini, saya boleh tengok team mereka, siapa CEO. Dan saya dah google seorang-seorang, saya dah tunjuk dalam video lain, research tentang syarikat ni. Okay, bagi saya, kebanyakan platform di luar sana, diorang tak berani nak kongsi CEO diorang. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, kalau diorang kongsi pun team diorang sedikit sahaja. Tapi di sini kalau korang tengok, okay, ini adalah core management. Lepas tu dia ada design team, right? Lepas tu dia ada software developer punya, development punya team lah, right? Jadi kalau korang tengok, team yang dia share pun cukup ramai bagi saya. Okay, so ini adalah satu benda yang cukup-cukup best. Dan korang jangan salah faham, bila korang tengok dekat coin market cap ni, right, korang akan nampak dekat bawah ni ada Binance Smart Chain punya smart contract. Okay, kita bukan di sini saja guys, kita ada di banyak chain, korang boleh tengok. Dan on top of that, kita ada blockchain kita sendiri. Okay, so macam mana nak check blockchain tu okay ataupun tak? Of course, dalam website dia kita dah boleh check macam-macam. Tapi bagi saya, saya suka tengok benda yang third party, seperti coin market cap ni. Sebab tu saya tunjuk coin ni dalam coin market cap. Sebab saya lagi suka tengok daripada tempat luar apa yang orang kata. Okay, so apa yang ada dekat sini, saya nak gunakan satu platform ni, nama dia DeFi Llama. DeFi Llama ni apa yang dia buat? Okay, dia ambil crypto data website. Okay, dia public available blockchain. So dia ambil segala blockchain yang ada tu, dia bagi cantik, dia buat dalam bentuk graph, chat dan sebagainya. Alright, okay, saya buka dekat sini DeFi Llama. Apa yang saya buat, saya tulis defilama.com, belakang ni /chains. Okay, lepas tu dalam setting ni, saya pilih staking. Sebab apa? Sebab kita encourage orang staking coin ni, sebab dia berada di among top 20 blockchain dalam dunia yang terbaik untuk orang staking. Dan kalau korang tengok dekat sini, ada 235 blockchain dalam dunia yang direkod di dalam DeFi Llama ni. Dan yang pertama, tak payah cakap lah, memang Ethereum lah yang terbaik sekali dari segi total value lock dia. Ada 32 bilion untuk staking. Okay, Binance nombor 3, Tron nombor 2 dan Ultron sekarang ni berada di tangga ke-11. Kita punya ni pun dah naik, which is hari tu ada 500 juta, sekarang dah 642 juta total value lock. Okay, saya tak nak korang buang masa. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang benda ni ataupun nak staking, apa yang korang patut buat, kalau korang check di ruang komen ke, di description ke, ataupun link di bio ni, okay, korang tekan sahaja link ni. Apa yang akan berlaku, dia akan buka page ni. So lepas dia dah buka, korang tekan yang ini, Ultron Flip Me dan sebagainya. Kita jumpa dekat sana, saya akan guide korang step by step.